I Gamelan, sebuah kearifan lokal yang menembus peradaban. Nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, idealnya tergantung dari sejauh mana masyarakatnya dapat merasakan manfaat dari nilai-nilai tersebut. Artinya, bila sebuah kearifan lokal tak lagi bisa memberikan manfaat apa-apa terhadap lingkungannya, niscaya ia akan ditinggalkan. Persoalan menjadi lain ketika kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat sekarang ini justru tak lagi dikenali oleh generasinya sendiri. Gamelan, sebagai sebuah mahakarya otentik yang lahir di zamannya, menjadi suatu hal yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa, bahkan dunia. Secara filosofis, gamelan Jawa merupakan satu bagian dari sebuah seni yang tak lagi terpisahkan dan menjadi bagian hidup dari masyarakat kita. Adalah I Gamelan. I Gamelan adalah gamelan pusaka keraton yang dikemas secara elektronik yang dapat dimainkan di laptop, iPad, dan Android sehingga masyarakat Indonesia dan mancanegara baik yang dalam negeri maupun luar negeri dapat belajar dan memainkan gamelan pusaka tersebut dengan mudah. I Gamelan merupakan salah satu hasil keluaran penelitian hibah strategi nasional yang didanai oleh Dikti tahun 2009 dan 2010. Yang dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS Semarang. Gamelan secara hakiki mampu menembus ruang dan waktu, tetapi harus kita akui justru terpinggirkan dalam dinamika bangsanya sendiri. Betapa ironis ketika nilai-nilai yang tercampak tadi justru dipungut oleh orang atau bangsa lain tanpa disadari warga pemiliknya. Namun di tangan sekelompok peneliti muda yang terdiri dari dosen dan mahasiswa inilah, I Gamelan telah berhasil menjadi sebuah ikon duta seni bangsa di dalam berbagai perhelatan nasional maupun panggung internasional. Selain berbagai pentas seni, baik di dalam maupun luar negeri, I Gamelan juga telah menorehkan berbagai prestasi yang patut dibanggakan. Keberadaan I Gamelan mengajarkan kepada mereka, pemula yang hendak mempelajari gamelan dengan mudah, mulai dari teknik atau tata cara menabuh, pengenalan notasi, mendengarkan gending, ataupun display permainan tunggal maupun orkestra. Seperangkat gamelan ini sendiri terdiri dari beberapa macam instrumen, di antaranya bonang, celempung, gambang, gender, gong, kemana, kendang, kenong, ketok kembiang,
rebab, saron, selentem, dan suling. Awal mula ketertarikan untuk membuat igamelan ini tak lain dari upaya dan bentuk keprihatinan Udinus terhadap banyaknya generasi muda yang ternyata tidak banyak mengetahui tentang gamelan. Melalui seni karawitan dan gamelan dalam bentuk igamelan ini dapat mendunia dan memiliki regenerasi. Untuk itulah, terjadilah sinergi lintas budaya antara Udinus dengan keraton-keraton di tanah Jawa dalam wujud penelitian perangkat gamelan yang dipadukan dengan teknologi informasi. Bangsa ini tentunya hanya akan sekedar jalan di tempat jika tidak ada lagi orang-orang muda berbakat dengan spirit kreatifnya, fokus berinovasi diri, menciptakan sebuah mahakarya yang abadi. Dari fase ini, kita pun sadar bahwa ternyata sistem peradaban bertumpu pada kekuatan olah pikir dan logika. Bahwa kearifan global sesungguhnya terlahir dari sesuatu yang tercampak dalam dinamika masyarakatnya. Inilah yang wajib disadari bersama oleh kita semua yang mengaku sebagai warga bangsa. Jangan sampai kuman di seberang lautan kelihatan, namun gajah di pelupuk mata justru tak nampak. Mari kita hormati dan hargai kearifan lokal milik bangsa kita sendiri. Igamelan, Heritage of the World. Singgah-singgah kolong, Sumingah turko palosu mingke sengasira singkatan kasat mitro sing atenggak sing ulu sing Talang ing jalan